sini sudah malam guys. Tapi kita nggak tahu nanti tayangnya pagi, siang, sore, terserah yang upload dan terserah yang edit sebenarnya ya. Guys. Jadi alhamdulillah kembali lagi di vlog The Sungkar Family, vlog yang paling berisik di atas vlog-vlog lainnya kata Bayi. Oke guys, kita kan punya segmen bongkar lemari artis. Episode perdananya tuh aku gede banget drop. Iya soalnya artis gak karena selain bener nih bisa di call-in. Schedule-nya susah guys, itu kita butuh fight untuk dapetin schedule artis hari ini. Nah hari ini kita ngedapetin schedule artis senior, ya ampun. Insya Allah Woman in Cross aku. Penyanyi senior. Penyanyi senior. Suaranya paling indah, musisi jenius. Terus apa lagi ya? Kan komentator ya, komentar. Pokoknya wow gitu. Clue-nya pokoknya di setiap film-film kalau ada suaranya beliau tuh kayaknya indah gitu. Ya kan? Iya. Ya udah, prasarannya kita langsung masuk ke dalam. Kita udah di lantai 2. Oh iya, satu lagi clue-nya. Nyentrik. Penyanyi semuanya, jadi suara lo agak gede atau gitu. Ih, gue suaranya bagus, suara lo kan. Di sini di rumah ini harus merdu ngomongnya. Merdu, kalau lo gak boleh kales. Lo pake husky, aku penyanyi loh, walaupun 70% lip sync. Aduh, ini tuh lagi ngapain, Teh? Lagi beres-beres, lagi itu kan tadinya. Ini kan harus rapi. Ini punya sendiri dong. Ini aksesoris. Iya. Masya Allah ya, lucu ya. Ini memang di Turki. Wow. Temel Guslo ini terkenal dengan gayanya yang beda sendiri. Oh. Bisa dijelasin Teh? Kenapa? Ini kayak Betawi ya. Kenapa? Aduh. Itu kayak Betawi. Ya, ya pokoknya mas senang lah, senang aplikasi-aplikasi yang unik-unik gitu. Senik gitu ya. Iya. Bagus kan? Makanya gue tuh hafal kalau Kia udah ngedesain sesuatu yang aneh, gue bilang kita meli. Ini dari ini nih, dari kelompok. Ini dari kelompok. Ini keren, keren abis. Keren ya. Ini aku lihat nih tete pakai ini. Ini nggak bisa nunduk, harus sombong. Kalau nyanyi begini gitu ya. Harus sombong. Kita coba nyanyi pakai ini, praktek kita. Terus dengan sepatu ini ya, caps-nya. Teh, kan kita semua pada tahu nih stylenya Teh Meli itu kan memang unik gitu. Itu emang kayaknya dari dulu pertama waktu masih kotor juga deh gitu ya. Kata mamaku, aku dari lahir udah unik. Dari aksesoris ini mana yang paling berkesan buat Teteh dan mana yang Teteh paling suka? Ini ya, ini suka. Banyak sih sebenarnya. Ini Indonesia. Ini juga suka. Ini tuh kece banget loh. Ini handmade banget. Ini harus orang yang paham. Rumit. Nah, ini kalau luar negeri gue beli gini overweight mulu kali gitu ya. Enggak sih, soalnya aku pakai di pesawat. Nah, selain aksesoris, pasti pada penasaran sama lemari artisnya. Suara lo usah digitu-gitu. Katanya suruh merdu. Lemari artis. Ini emang gitu, aneh nonton deh YouTube-nya di Sungkar. Kocak, tapi kocak sih, tuh gemes sih. Ya udah, ini kan udah nih, ini aksesorisnya Teh Meli nih. Aku yakin artis-artis lain gak ada yang punya lo begini. Teh Meli aja, Teh Meli doang. Jangan diikutin, dilihat aja. Tapi ya jangan dicontek ya guys, ini udah menjadi ciri khasnya Meli Guslo. Aku mau nanya, ini dipakainya pas lagi show apa? Lagi apa aja, lagi nyanyi, kalau lagi ngejuriin, suka-suka aja, mut-mutan. Kadang ya pengen pakai hijab biasa aja gitu. Tapi aksesorisnya ya, Mayu ya. Coba saya nyanyi. Kok Shiro udah pake apa? Ini anti kalas loh. Banyak anti kalas. Jadi sebenarnya antai tanya tuh selama ini di sini coba. Tarik nafas. Do. Ini kan udah kita udah lihat ya aksesorisnya Meli Guslo ya, unik banget. Yang ini mah kira-kira
20 tahun lagi jadi barang antik ya. Ini mahal banget loh nanti. Aku tuh rencananya emang udah nanti tua pengen punya museum. Ciri-cirinya diva begitu guys. Jadi setiap apa yang dibawa selama karyanya itu tuh akan menjadi sesuatu. Ya beda sama kita ya, apa yang kita perjalanin. Ya, unik lagi. Dihapus gitu. Yang unik lagi di sini setiap sudut kucing. Oh iya, ada 4 kucing belakangnya. Saya. Iya, kostum. Eh, Teh Meli itu pecinta kucing loh, guys. Kucingnya ada berapa, Teh? Ada 14. Masya Allah. Banget tuh. Sekarang kita boleh nggak lihat ini baju-baju Teteh? Kali ini udah aksesoris yang... Mau yang dari harga berapa? Nah, ini tuh kayaknya ini vintage apa emang udah begini? Emang udah begitu. Kok lucu? Ini ya? Oh. It's so nice loh. Ini ya, H&M Yamashino ya? Iya. Betul. Teteh, brand paling suka brand apa kalau baju? Brand Ambassador. Brand aku nggak ada brand yang fanatik banget, pokoknya ya. Kalau lihat unik beli suka. Gitu. Ya punya brand sendiri, Alabe Collection. Ada di sini di Instagramnya. Ini yang aku pakai Alabe Collection. Wow, gitu dong. Tapi sebenarnya Alabe itu lebih ke basic ya jawabannya. Iya, apa ready to wear? Ready to wear. Ini tuh kece banget loh. Iya, itu ini kan ini Yamashino banget sih, teman piece ini. Terus coba lihat. Nah, teguh deh. Dari yang satu deret ini baju terfavorit Teteh yang mana? Dari yang satu deret ini. Mana ya? 10. Semuanya favorit. Oh, brand yang agak fanatik ya ini. Teteh kan suka banget Adidas. Ini ya? Iya, benar. Iya. Ini Adidas yang ada history-nya. Karena apa? Lengket. Jadi ini sama orang Adidasnya, ini kan kayak apa sih namanya? Ini nggak ada yang beli, ya maksudnya nggak ini terlalu unik gitu kalau buat sehari-hari. Terus dia telepon aku, ini kayak cuma cocok buat. Oh aku. Dia tahu. Saking ikoniknya. Jadi udah dikasih. Aku baru lihat Adidas ngeluarin cap. Iya. Sumpah nggak lihat gue. Ini mah keren. Kece. Ya. Terus mana lagi Teh? Yang favorit mana kalau... lagi? Kayak mangga mana lagi? Desainer Indonesia sih. Awas jangan nutupin sister di situ. Oke, boleh ambil. Ih, gemes. Ih, keren. Irsan. Ini Irsan. Oh, ini ya. Bagus gitu. Coba. Iya. Teh, kalau kan selama perjalanan Teteh berkarya sudah berapa tahun tuh? Udah 24. Masya Allah. Nah, selama 24 tahun ada nggak baju yang masih disimpan zaman-zaman awal berkarya? Awal-awal potret gitu. Jadi yang nanti akan dimunculkan ada kayaknya. Gitu. Nah, tuh kan kayaknya ada. Terus tuh ya lihat baju zaman potret harus dibikin museum entar ya. Tapi pasti tercengang. Melihat size-nya. Oh. Etemeli kurusan loh, guys. Yeah. Kurus banget langsing. Bikin seneng aja. Bikin pengen makan martabak lagi guys. Tuh. Ini tahun berapa? Kecil kan? Kecil amat. Iya. Hah? Ini Teteh dulu. Tapi ini yang paling ini nih. Ini pasti kamu ruas. Apa ya ruasnya? Ruas pakai terkesima. Dan ini tahun 90. Naik 8. Ya Allah, aku baru 6 tahun. Aku baru 8 tahun guys. Baju ini Dimas Anto aja. Cuma lucu abis. Lucu, zaman dulu keren deh. Aku masih simpen yang gini-gini. Lucu banget. Guys, ini baju tahun 98. Kok masih keren nih, kayak bohong-bohong gitu ya. Lucu ya? Udah gitu tetap. Saya juga lucu. Teh, gak semangat Teh. Ini jangan di kemana-mana. Makanya aku gak kemana-mana. Karena aku yakin aku bakal segini lagi. Amin. Teh, mau ini saya bingkai. Taruh depan. Taruh depan nasi. Taruh depan ini tempat tidur, jadi bangun. Oke. Jadi ini tahun 98. Tahun 98. Ini zamannya potret lagi lagu apa Teh? 98 berarti lagu-lagu Macomblang kali ya? Macomblang. 6 tahun. Bagaikan tahun. Iya, bagaikan lagi. Bagaikan lagi. Tapi kita tahu semua ya. Semua roknya juga mini segini. Iya. Tapi itunya juga sekecil banget pahanya. Sebetis lah. Inilah ya. Korea. Karena sama kan Teh sama tangan. Berarti ini yang baju-baju show, berarti yang ini baju-baju daily Teh. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat nih. Tapi aku daily juga bagus gitu. Sih.
pas. Astagfirullahaladzim. Enggak, aku nungguin kalau Daily aku lebih timbal. Bagus. Oke, Ibu Ketua. Ya kayak gimana? Karena senior gak berani sih. Itu mau lihat yang Daily. Iya, yang Daily tuh gimana stylenya? Yang Daily mah biasa, sekarang mah malah banyaknya pakai. Misalnya kalau lebih banyak pakai ini sih. Ini aku taruh ya. Ya gini-gini ya. Oh, gini-gini aja. Betul. Tapi kadang tapi enggak cuma ini. Tetap tiba-tiba ada apa gitu di luarnya kan. Luarnya trara kan kayak gini-gini tuh. Iya kan temeli banget ya. Tiba-tiba kenapa gitu. Jadi gengs, ini kan Temeli alhamdulillah sudah berhijab. Di sini kerudung-kerudungnya ada ciput-ciput ya kan. Ada ciput-ciput dan ada gemes. Bulu-bulu, tetep-tep. Ada sesuatu yang unik. Gemes ya. Di antara, ya denger ya, ini di antara cuma kerudung-kerudung polos, dia menyimpan fur di dalamnya. Selalu, ada aja gitu. Warna apa? Warna apa, Mbak? Kok, ini kok Syari ini di sini? Ini barangkali bagaikan mana? Coba-coba, barangkali untuk mau apa? Ke masjid pakai peci ini, saya pinjam. Ini mah kirain buat ini. Oh, ini apa? Kayak orang-orang di ini. Buat syuting apa, Bom? Nah, lucu banget. Bisa lah, giniin juga bisa tuh. Jadi apain aja. Kan? Tapi kalau temennya cocok-cocok aja ya. Kalau kita kayak orang gila gitu. Kalau punya gayanya okay, sendiri. Nah, kita kan tidak terbiasa nih dengan stylenya Temeli nih. Aha. Sekarang gimana kalau kita challenge Temeli untuk dandanin kita berdua? Oh, cepat takut. Bukan cepat takut, kita yang takut. Oke okay, guys, jadi kita lihat ya challenge Temeli dandanin stylingin Shireen sama stylingin aku. Nanti teman-teman komen di bawah kira-kira style siapa yang paling cocok, stylenya Shireen atau style Kia. Oke okay? Ya, betul. Nanti yang menang kita akan beli koleksi dari Ale Ape. Lupa. Tahu baru tahu Shireen bodor. Udah lah teh, saya udah gak di sinetron. Kalau dulu kan di sinetron suruh pecintraan kan. Ya, Fitri, gue curhat ya. Waktu gue pernah dapat acara sahur, terlalu gesrek di telepon. Kamu Fitri. Terlalu gesrek. Gak boleh gesrek-gesrek. Nanti kalau kamu acting gak ada yang nangis. Terbebani. Karena muka inilah aslinya sendiri. Jadi di YouTube itu tuh kita seneng banget guys. Karena kita bisa mengeluarkan sifat asli. Nggak, abis ini sinetron nawarin gue karakternya apa. Oke, sekarang kita battle. Ondel-ondel impor dari Turki. Sumpah, ini Temeli banget sih. Ini enggak emang tuh kalau kita yang pakai gak cocok. Kalau Temeli pakai tuh jadi sesuatu gitu. Bagaikan langit. Coba deh video clip coba. Coba lo seolah-olah jadi Meligus lo gimana coba? Menghayati harus menghayati. Suaranya gimana? Tapi kan lip-sync. Lip-sync. Emang selalu lip-sync udah lah. Biar gak overweight di semua kita harus pakai. Aduh ya Allah. Tunggu. Ayo semua aja yang ugat-ugat. Harus bisa dong yang ugat-ugat. Ini 1, 2, 3. Tepatnya mau belum. Ayo. Oke, jadi siapa kira-kira
Oke, guys, ini dia ya hasil ininya. Emang Nikita tuh sebenarnya kurang cocok, cuman kalau kita ngebiasain itu lama-lama cocok. Pakai di sini bagus. Nah. Ya apa aja deh, Teh. Aduh, ya Allah, emang cuma beli gitu. Emang cuma beli gitu, guys, gak bisa kayak gini. Jangan ketawa mulu. Oke, musim sekarang. Teman-teman, sebelum subscribe, like, komen, jangan lupa tulis di bawah sini untuk mendapatkan satu buah apa ya? Ale AB. Baju ya? Baju dari Ale AB. Siapa yang mau langsung komen di bawah. Bajunya keren-keren, masya Allah. Tim Shirin atau tim Zaskia? Yeah. Shirin Panhoven atau Zaskia Jayanti? Oke, guys, ya udah. Siapa yang cari sih? Coba cari. Panhoven. Poninya sih mirip kurang di belah. Dari semua itu salah band pasti kamu. Cari ini dong. Udah, ya udah ya, kita ketemu lagi di next episode. Ntar Max Max cari bilang tamu yang kalau menikah. Oke, okay, guys, makasih sudah menyaksikan dan sukar. Makasih Teh Meli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.